Anda dan saya dengan kemurahannya. Sabtu 27 April 2019, keluarga besar Gereja Kasih Karunia merayakan ulang tahun Elvano, Ananda terkasih, Pak Domi dan Bu Hartati. 1, 2, 3, terima kasih untuk semua ucapan dan doa dan juga kedatangan para tamu undangan dari Gereja Kasih Karunia yang sudah datang di acara ulang tahun Elvano pada tanggal 27 April 2019. Tuhan berkati semua. Saya Miskelia Monsef akan memberikan informasi kegiatan pelayanan gereja sepekan ke depan. Mari kita saksikan. Terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan yang bertugas hari ini. Asyur dan Multimedia. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan di bulan ini. Hari Rabu 1 Mei 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat di rumah Bapak Domi Kuningan, Jakarta Selatan. Ibadah doa dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei 2019 bertempat di rumah keluarga Bapak Chandra Gemang Kebun Jeruk. Pujian dan penyembahan akan dipimpin oleh Ibu Teli. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Weni Sambuaga. Mari undang kerabat atau sanak famili untuk hadir bersama dalam ibadah raya dan perjamuan kudus Minggu 5 Mei 2019 pukul 9.30. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Andreas Sutikno, pelayan perjamuan Bapak Okta dan Bapak Henry. AOG Multimedia presents Cover Song Challenge bersama keluargaku, ciptaan Robert and Lea Sutanto. Ketentuan lomba, peserta membawakan lagu bersama keluargaku, ciptaan Robert and Lea Sutanto dalam format video. Peserta lomba adalah orang tua dan anak, suami dan istri, atau single. Peserta lomba terbatas hanya untuk jemaat GSJA Kasih Karunia. Penyerahan video kepada dewan juri selambat-lambatnya sampai dengan hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019. Pemenang akan ditentukan oleh dewan juri yang ditunjuk. Keputusan juri tidak dapat diganggu juga. Informasi